ini untuk subscribe and like. Wah, ini kan buah kesukaan Raya sama Papa. Raya mau ya, Ma? Oke, tapi sebelum dipotong-potong, kita bilas dulu buahnya supaya bebas dari kuman. Ada yang makan buah nggak bagi-bagi nih? Enak. Gitu dong, baru anak papa. Karena buah banyak serat, bagus untuk pencernaan kita. Biar gampang BAB ya, Pa. Ih, ada semangka. Ini buah favorit papa nih. Eits, stop, Ma. Kulitnya jangan dibuang. Jangan dibuang? Emang kulitnya bisa dimakan juga? Waktu papa kecil, kulit buah melon atau semangka ini biasanya papa sulap jadi mobil balap. Hah? Gimana caranya, Pa? Setelah kulit buah dipotong, terus dirakit jadi bentuk mobil-mobilan. Ini rodanya kita tusuk pakai lidi, lalu jadi deh. Brum, brum. Ini mainan papa zaman kecil, Raya. Wah, keren, Pa. Mobil balap dari kulit buah. Boleh bikin lagi nggak? Hah? Bikin lagi? Oh iya, masih ada kulit semangka, kan? Habis dijus, kulitnya kita bikin mobilan lagi aja ya, Pa. Wah, aku baru tahu kalau kulit buah bisa dijadiin mainan mobil-mobilan. Iya, Mimi juga baru tahu. Berarti kalau makan semangka, kulitnya jangan dibuang ya. Ya, tinggal kulitnya. Raya, kalau buahnya masih ada nggak? Nino, bilang aja pengen makan buahnya kan? Ayo kita balap mobilnya, Raya. Hore, tanjung gas. Ups, maaf Acan untuk lumpurnya. It's okay, Raya, aku bakal balap kamu. Bye bye, Mei, selamat tinggal. Waduh, aku di belakang Nino nih. Bisa nyusul Acan dan Raya. Yeay. Loh, apaan tuh? Buat siapa tuh? Nino, Banku hilang satu. Gawat. Waduh, gawat. Minggir. Minggir semua. Nino. Mobil balapnya Nino juara. Ya, tapi rodanya copot ya. Tenang, nanti papa aku bisa perbaiki rodanya yang copot. Aman. Wah, lagi pada mainan apa nih? Ini namanya mobil balap dari kulit buah. Kalau mau bikin, kamu bisa pakai dari kulit buah kesukaan kamu. Iya, Luffy. Bisa pakai kulit semangka atau melon. Dari kulit jeruk bali juga bisa loh. Aku gak suka buah itu. Kalau aku sukanya durian. Hah?